Terima kasih Tuan Yang Dipertua memberi peluang saya membahas dalam sesi bajet 2014 ini. Petang ini, saya hanya mesentuh satu kementerian yang menterian mendapat bajet yang tertinggi yang saja. Tuan Yang Dipertua, dalam bajet 2014, peruntukan yang dibentangkan adalah sebanyak RM264.2 bilion. Manakala Kementerian Pendidikan telah dipilih peruntukan sebanyak RM54.6 bilion iaitu 21% daripada keseluruhan peruntukan bajet 2014. Peruntukan tersebut merupakan peruntukan tertinggi daripada 2014 dan juga bagi 3 tahun yang lalu berturut-turut. Mengikut statistik, 2011, 35.7 bilion, 2012, 37 bilion, 2013, 38.7 bilion. Lagi, itu hari yang pada bulan Julai, ada tambahan lagi 3.4 bilion. Itu tambahan yang supplementary bill itu. Jadi, tahun ini, 44.6 bilion. Tuan Yang Dipertua, lambangnya statistik, strategi kerajaan BN dalam bidang pendidikan dengan perbelanjaan yang tinggi, seolah-olahnya kalaulah kita menambahkan peruntukan begitu tinggi bagi Kementerian Pendidikan, maka taraf pendidikan anak-anak muda kita sebenarnya meningkat. Malangnya, menurut kajian yang diperoleh Trend in International Mathematics and Science Study, kedudukan Malaysia dalam matematik dan sains telah merosot dengan serius. Hakikat ini telah diakui oleh Kementerian Pendidikan sendiri dalam laporan awam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 ke 2025 menurut bab 3 muka surat 9 laporan tersebut. Malaysia mula menyertai pentaksiran Program for International Student Assessment, itu PISA. Daripada 74 buah negara, pencapaian Malaysia telah ialah dalam kelompok sepertiga terbawah bagi bacaan, matematik dan sains, jauh di bawah kedua-dua purata antarabangsa dan Organisation for Economic Cooperation and Development, ini OECD, bagi ketiga-tiga dimensi. Dalam pentaksiran terkini, prestasi Malaysia berada sekurang-kurangnya 100 mata di bawah negara serantau seperti Singapura, Jepun, Korea dan Hong Kong dalam ketiga-tiga dimensi. Bagi PISA, iaitu Program for International Student Assessment, murid berusia 15 tahun di Malaysia seolah-olahnya ketinggalan hampir 3 tahun persekolahan berbanding dengan murid yang berusia di negara tersebut, iaitu negara pesiang Malaysia dalam ekonomi pengetahuan masa kini berbanding dengan Shanghai. Sistem sekolah dengan prestasi terbaik di dunia dalam PISA jurangnya bersamaan dengan 4 tahun persekolahan. Tuan Yang Dipertua, 3 tahun berbanding dengan Singapura, Jepun, Korea dan Hong Kong dan 4 tahun berbanding dengan Shanghai, ini bukan fitnah berbangkang. Ini fakta yang diakui oleh laporan rasmi kerajaan. Pada tahun 70 ke 80-an, Universiti Malaya merupakan salah satu universiti terbaik di Asia. Kedudukan dalam tahap yang sama dengan Universiti Singapura, Universiti Tokyo dan Universiti Hong Kong. Namun begitu, menurut kepada serenai 400 universiti terbaik di dunia yang ditepikan oleh Time Higher Education World University Ranking 2013 ke 2014, ranking bagi Universiti Singapura adalah ke-29, Universiti Tokyo ke-26, Universiti Hong Kong ke-43. Tetapi bagi universiti-universiti Malaysia pula tidak ada satu pun dalam senarai tersebut. Ini amat memalukan negara kita
Nama asal National University of Singapore ialah University of Malaya sebelum lamanya ditukar masa kemerdekaan. Malangnya University of Malaya baru ya ini sekarang kini kita ada ke University UM di Kuala Lumpur kini begitu jauh ketinggalan berbanding dengan National University Singapore yang merupakan nombor 2 di Asia. Ini menunjukkan bahawa walaupun Kementerian Pendidikan telah membelanjakan perbelanjaan yang tinggi, tahap pendidikan masih mutu secara serius. Hal ini adalah disebabkan dasar pendidikan yang tidak konsisten dan penindakan yang kerap dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Tuan Yang Dipertua, setiap kali ada Menteri Pendidikan atau pelajaran yang baru, tetap kita sekejang akan sekejang bangun ya, Ahmad. Sekejang sini. Ha. Tuan Dipertua, tadi Yang Berhormat daripada Sandakan ada menyebut tentang penurunan Universiti Malaya pada kedudukan yang amat jauh. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat lah. Sekarang ni pelajar-pelajar kita terutamanya di UM, saya lihat ramai terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang kita kira memang amat negatif. Kadang-kadang mereka yang sepatutnya belajar dan menumpukan perhatian pada pelajaran terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang saya kira memang tidak sepatutnya mereka buat sebagai seorang pelajar. Dan ini juga menyebabkan peratus mereka yang sepatutnya cemerlang dalam belajar dan sebagainya ini terpaksa menumpukan pada perkara-perkara yang tidak berfaedah ini. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat, adakah ini juga salah satu perkara contohnya terlibat dengan demonstrasi haram dan sebagainya ini adalah punca juga pelajar-pelajar kita gagal mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran selain daripada kebaikan universiti. Terima kasih. Ini pun termasuk ke punya pendidikan punya sistem bagaimana. Jadi kita saya yang sebut yang mengikut yang laporan dari TAM ini international punya kajian. Tuan Yang Dipertua, tadi saya sebut setiap kali kita ada Menteri Pendidikan ada setiap ada pemeriksaan atau ada yang mata pelajaran yang baru. Contohnya bagi dasar pendidikan sekolah rendah, kurikulum baru sekolah rendah yang ini sebutnya KBSR yang diperkenalkan telah diganti oleh kurikulum bersebatu sekolah rendah dan turut memasukkan dan ganti dengan kurikulum standar sekolah rendah KSSR. Bagi dasar pendidikan sekolah menengah pula, kurikulum baru sekolah menengah sebutnya KBSM telah digantikan oleh kurikulum bersebatu sekolah menengah dan akan diganti dengan kurikulum standar sekolah menengah sebut lagi KSSM. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI yang diperkenalkan pada tahun 2003 untuk cuba meningkatkan taraf bahasa Inggeris juga telah dimasukkan digantikan oleh memaktabkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Baru-baru ini Menteri Pendidikan juga mencadangkan untuk memaksa institusi-institusi pengajaran tinggi di negara ini untuk menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengganda dan bukan bahasa Inggeris. Ini jelas akan mengakibatkan taraf pendidikan kami terus merosot kerana kebanyakan pengetahuan terkini dalam bidang sains, teknologi dan bisnes adalah dalam bahasa Inggeris. Kita mesti menerima hakikat bahawa Malaysia bukanlah Jerman, Jepun atau Perancis. Kita mesti memartabatkan bahasa Malaysia apabila kita menjadi semua maju dengan negara-negara tersebut dan bukanlah sebelum ini. Sebelumnya, di samping itu, peperiksaan dia boleh minta saya menjelaskan sikit. Tuan Yang Dipertua, tadi saya dengar YB Sandakan sebut tentang bahawa kurikulum kita tukar daripada ini ke itu dan sebagainya. Apa kesalahannya? Misalnya, masa zaman kita belajar, kita tak ada komputer. Jadi, kurikulum di hari itu, ada kita masih pakai sampai hari ini. Kalau ikut zaman, kalau kita tak nak maju, kita kena
tukar kurikulum supaya kita boleh apa boleh selaras dengan zaman. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya akan sampai sana. Okey. Di samping itu, peperiksaan PMR bagi sekolah-sekolah menengah juga telah memansuhkan dan digantikan dengan pentaksiran berasaran sekolah PBS yang sekarang kita cuba. Ini yang tahun pertama lah, saya fikir. Perubahan-perubahan dasar seperti tersebut di atas juga telah membazirkan banyak wang kerajaan untuk melatih guru-guru disebabkan latihan-latihan yang diterima sebelum ini sudah menjadi tidak relevan apabila dasar baru dikeluarkan. Kalaulah, jadi Yang Berhormat, dasar pendidikan selalu diubah, jadi maka guru-guru kita walaupun yang paling berpengalaman dan berupaya pun tidak dapat mendidik murid-murid kita dengan efektif. Akibatnya murid-murid menjadi keliru, guru-guru pun pening. Semua ini Yang Berhormat, perubahan ini boleh dianggap sebagai berjaya jika keputusan murid-murid kita adalah cemerlang. Malangnya, semakin kerap Menteri Pendidikan membuat perubahan, semakin turut pencapaian akademik murid-murid kita. Ini yang kita pingatkan. Ya. Jadi saya harap kerajaan jangan selalu membuat perubahan kepada dasar-dasar pendidikan untuk tujuan politik atau menintungi imej UMNO sebagai juara bangsa. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini Kementerian Pendidikan kita telah mewajibkan supaya semua pelajar yang mengambil peperiksaan SPM mesti lulus mata pelajaran sejarah. Bagi saya, apakah rasional untuk mewajibkan kelulusan mata pelajaran sejarah SPM? Apakah sumbangan bagi kewajibkan tersebut untuk meningkatkan tahap pendidikan kita? Mengapakah bukan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik ataupun sains yang diwajibkan? Memandang terhadap matematik dan sains, kita telah merosot dengan begitu serius seperti yang telah saya ucapkan tadi. Dan juga baru-baru ini, Kementerian Pendidikan mewajibkan semua pelajar di institusi-institusi pengajaran tinggi swasta supaya mengambil mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia. Usaha untuk memperkenalkan mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia di institusi-institusi pengajaran tinggi amat dihargai. Namun begitu, pemahaman terhadap kebudayaan dan tamadun yang lain perlu dipupuk sejak di bangku sekolah dan tidak boleh dilaksanakan melalui paksaan. Justru ini, mata pelajaran tersebut seharusnya diperkenalkan sebagai subjek elektif saja dan bukannya subjek wajib. Jika para pelajar terpaksa menduduki subjek tersebut kerana dipaksa, mana ia tidak akan menghasilkan usul-usul pemahaman dan nilai-nilai positif seperti yang diharapkan. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, dasar dan sistem pendidikan negara juga tidak adil dan berunsur diskriminasi terhadap sekolah-sekolah SJKC, SJKT dan SMJK dari segi peruntukan diberi dan latihan pengurusan yang berkenaan. Peruntukan kerajaan bagi sekolah SMJK adalah amat mengecewakan kerana 78 unit SMJK sekolah yang telah membina beribu-ribu sumber manusia bagi Malaysia secara... Silakan. Bagi jalan, Yang Amat. Boleh saya? Bagaimana saya tidak tahu masa surat. Gula semalam. Kurang gula. Ya, nak bagi jalan. Sebentar. Ya. Saya ingin bertanya kepada Sandakan. Dasar-dasar yang bertukar apabila bertukar menteri ini bukanlah disebabkan oleh kepentingan politik. Sebelum dasar-dasar ini ditukar, perincian dan
perkhidmatan semua dah diteliti dengan lebih baik dulu. Mereka telah meneliti semua perkara-perkara yang penting bagaimana untuk meningkatkan lagi prestasi universiti di Malaysia ini. Jadi bukan sebab itu. Apa pendapat sandakan? Mungkin ada perkara-perkara lain yang mengganggu pemikiran pelajar-pelajar ini. Pelajar-pelajar yang datang daripada seluruh Malaysia mempunyai pemikiran yang bijak dan sebagainya. Tetapi apabila mereka masuk ke Menara Gading, banyak benda-benda lain yang mengganggu pikirannya. Dan benda-benda lain ini yang merosakkan pikirannya dan menyebabkan prestasinya tidak baik. Apa pendapat sandakan? Ya, saya tidak nafi. Mungkin ada lain punya perkara untuk mengubah secara dia punya maktab pelajaran. Tapi saya boleh mententu satu macam sejarah itu diwajibkan di SPM. Mengapa ini terjadi? Kalau saya tidak silap, dalam satu UMNO punya kongres ada pewakil yang dicadang ini secara diwajibkan di SPM sebab bilang yang orang Cina yang tidak cinta negara, tidak faham sejarah kita. Ini sebagai satu keputusan dijadi di kongres itu, jadi terus sudah masuk satu satu sistem yang dalam ini pendidikan ini sistem. Jadi isu dari saya sebut tadi SMTK ini sekolah yang kita yang diabaikan. Saya di sini pun mau kemarin kita punya timbalan satu yang berhormat timbalan satu pendidikan di dalam TV ucapkan bilang ini SMTK tidak diabaiki. Dia bilang dia pada bulan lalu menghantar 30,000 untuk 66 SMJK ini. Di sini saya mau membutuhkan yang berhormat timbalan Menteri Pendidikan ini. Ini 30,000 ialah one off punya bayaran sebelum ini pilihan raya 505. Ini satu janji yang dibayar. Ini bukan peruntukan yang asah. Sekarang kita yang sebut yang bentang 2014 bajet ini langsung tidak ada peruntukan yang dibagi ini SMJK. Jadi bagi ini bukan saya bilang mau membentukkan dia punya statement. Ini YB Ayah Hitam pun sip dia punya reaction dalam ini khabar surat penyam. Dia bilang ini dari China ini. Surat khabar ya, Mat. Surat khabar ini. Hmm. Ini dia bilang, oh my God, ini YB timbalan menteri ini tidak faham yang keputusan ini bagaimana itu 30,000 yang dibeli. Ini bukan peruntukan yang asah. Ini satu one off punya untuk memberi hati dari ini rakyat apa bangsa ya. Cina untuk ini pilihan rakyat punya. Membuli golong yang amat. Tak payahlah mencela yang amat, tak ada masa dah. Jadi tuan yang dipertua, selain itu golong sudah. Golong sudah. Ya. Ya. Banyak lagi. Okey, kasih saya sikit masa untuk saya mau bentang sikit tentang Sabah punya keadaan. Di Sabah butuh pendidikan yang ditinggal yang belakang banyak. Oleh sebab saya fikir yang pentadbiran di KL ini mungkin tidak faham keadaan Sabah di sana. Jadi kita harap saya mendengar Menteri Pendidikan akan menserah lebih banyak kuasa kepada Jabatan Pendidikan Sabah. Jadi harap ini mulai berlaku jadi secepat mungkin. Jadi bahawa kita macam seperti yang lalu yang berapa kali kita yang di pendidikan di pusat sini tidak faham keadaan, kita membacikan sebanyak macam komputer dihantar pergi Sabah. Mak-mak ini belum sedia, jadi sesimpan itu komputer. 3 tahun komputer itu selepas mak-mak itu siap, komputer pun sudah rosak.
sebanyak punya sekolah-sekolah yang di banner, yang di area, yang sekeliling tidak ada pun tutup. Jadi masalah pun mau jadi ini murid-murid di pelajar itu sekolah pun susah. Jadi kita harap ini satu keadaan boleh diberi hatian. Jadi Tuan Yang Dipertua, pendidikan serupanya merupanya asas kepada pembangunan setiap negara. Sebagai sebuah negara pembangunan, kita amanah memerlukan sumber manusia yang berbakat dan cemerlang. Oleh itu, kualiti pendidikan kita adalah amat penting dan tidak harus menjadi satu alat bujangan isu-isu bukaman atau dipolitikan. Dengan ini, saya minta supaya pihak kerajaan akan bersikap adil, saksama dan bercema-cema. Jadi, pakailah peruntukan yang menadakan dengan bijak, jadi melaki dan menggunakan peruntukannya untuk mentirah satu education system yang baik, yang cemerlang untuk kita semua. Sekian, terima kasih.